Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Kita berada di sebuah perkampungan ya. Nama kampungnya Babakan Cimuntur. Kita menuju sebelah sana, ada satu rumah ya kelihatan ya. Nah, sebelum dilanjut silakan like, share, komen dan subscribe biar Pucuk Ibun Ciamis berkembang. Aduh, si menuju damel. Damel, Mak. Aduh. Ayahku rajin, emaknya. Oh, gitu. Ngerambet pangintennya mah nya. Kayak teh mah lembur naon ya abi kapali tongoh teh. Kopo. Oh, kop. Janten kopo bawahan Babakan Cimuntur pangintennya. Duh. Tapi ya parena sarayanya mah nya. Ngan ngan kedah digomes wek ieu nya. Oh, janten ulah kakeum pangintennya. Mohon. Dai cai mah di dieu mah sesah aya irigasinya. Di dieu mah sesah, cai mah asal kersa ngocoran tina solokan. Mohon. Alhamdulillah di dieu mah. Aye dupi kamari paranen sarae mah. Alhamdulillah. Aduh nya, itu pati keur mah sawahna negla panginten palih dieu teh nya munya. Mohon. Mangga wilujeng mah sing daramang sadayana. Abi teras ka palih tonggoh. Nah, seperti ini sahabat suasana di perkampungan Kopob. Bawahan dari kampung Babakan Cimuntur sahabat. Dan untuk rumahnya mungkin ada sekitar 20 meter lagi, 50 ya. Ini saya sengaja mapai galang sawah. Tuh lihat sahabat, di sini mah nggak akan pernah untuk kesaatan cai karena memang irigasi. Nanti kita coba cek di depan untuk irigasinya. Masya Allah Robi ya. Sawahnya ini kelihatannya untuk padinya. Tuh sahabat, mulus-mulus. Kemana kita ya? Coba ke arah sini sahabat ya. Nah, awas Masya Allah Rabbi ya. Nah sahabat, jadi memang yang akan kita tuju itu ada sebuah perkampungan. Mungkin hanya ada beberapa rumah di ujung tebing. Terpencil ini sahabat ya. Tuh. Alhamdulillah rumah mewah sahabat ya. Tuh. Kebawa yang ini bawa alatnya dulu ya. Kalau ke sini. Kita terus melangkah menelusuri sampai kita sampai ke perkampungannya sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Nah, berarti yang mewah itu ada dua tuh sahabat. Sebelah sana satu dan sebelah sini satu sahabat. Masya Allah. Masya Allah, Robi, kita ambil jalur mana ini ya? Ada kolecer sahabat ya. Nanti kita cek dulu ke sebelah sana sebelum sampai ke perkampungannya. Ini mah kolecer sahabat, tapi sayangnya nggak nyala. Tuh, karena nggak ada angin, mungkin ini harus posisi untuk kalau memang harus nguir sahabat, ini harus posisi gede angin. Coba itu di seberang juga sahabat ya, pesawahnya. Ah, dan ternyata di bawah itu adalah sungai sahabat ya, Sungai Cimuntur. Coba lihat. Ciamis, perjalanannya menuju perumahannya, kita coba explore, kita coba lihat seperti apa perumahan sebelah sana sahabat. Kita ngambil mana, sebelah sini apa sebelah sini? Kita ngambil sebelah sini dulu sahabat Pucuk Ibun Ciamis. Mana ini jalur? Oh, ke sini ya. Masya Allah Rabbi ya. Punten, ngiring. Nah, semakin dekat aja sahabat untuk perumahannya. Dan itu sahabat adalah kampung Babakan Cimuntur bagian pusat. Dan sementara ini mungkin satu RT, satu blok sahabat ya.
juga. Atau memang kalau di pedesaan jam segini sahabat ya, namanya untuk aktivitas warga ya, mungkin pada ke kebun. Masya Allah ya Robi sahabat, di depan rumah pun ada kolam, sawah bukan kolam ya. Udah ini kolam memang banyak. Nah, kita coba terus-terus ke arah sini sahabat Pucuk Ibun Jamis. Oke, ya 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 ya. Dan seperti ini sahabat untuk perkampungannya. Dan di sini mah sahabat kalau yang namanya balong mah jangan ini ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Ini adalah bag-bagan. Kita coba menuju ke arah sana sahabat ya. Punten Ibu. Mangga hatur nuhun. Kita menuju ke arah sebelah sana sahabat ya. Untuk melihat tadi saya udah katakan ada irigasi sahabat ya yang mengairi perkampungan. Dan ini mah sahabat ya kandang embe. Nah, seperti ini istana embe. Coba ini sahabat, coba ini adalah cau apa ya? Aing puruk cocok gela. Nah. Cunon mah. Ini teh cau bagja. Oh, sahabat dan ini adalah cau bagja menurut warga yang ada di sebelah sini. Kita lanjut ke arah depan. Tapi kelihatannya untuk caunya tidak bagja karena daunnya memang sudah agak perang. Lanjut sahabat ya. Nanti kita ke arah mana ya, kita lihat dulu. Nah, ini sahabat ya, adalah irigasi yang mengairi tadi ke pesawahan. Dan memang untuk irigasi ini menyambung ke perkampungan sebelah sana sahabat ya. Sahabat untuk banyak kolam ya di sini. Tuh, dan memang warga kalau jam segini mah pada beraktivitas model kayak ibu ini rek nyangan kapol si teteh mahnya tuh. Dan memang untuk daerah sini komoditi kapol seperti ini sahabat ya. Namanya kapol nih. Ini daunnya tapi hararium tuh. Masyaallah sahabat ya untuk pemandangannya sebelah sini. Dan memang untuk jalur sungai melingkar mengitari perkampungannya sahabat ya. Dan itu di depan kita lihat perkampungan besarnya ya. Pan hayu tuh antar. Eka itu hayu. Capek. Untuk informasi tadi sahabat ya, airnya berasal dari dam atau bendungan sebelah sana sahabat ya. Kita coba ke arah sini sahabat ya. Dan memang ini adalah batas perkampungan dari Kopo ya. Cuma ada berapa rumah? 6 kayaknya ya. Dan ini mah helikopter sahabat tuh. Jadi suatu saat ini bisa gejebeg terbang ya. Kita lanjut ke arah depan. Males kalau lihat helikopter teh. Oh ternyata sahabat memang ini adalah ujung dari sebelah sini, sebelah utara mungkin ya, selatan. Dari sebuah perkampungannya ya. Apa itu ya? Rumah mewah sahabat.
sahabat, jalur irigasi yang melewati perkampungan tadi, sahabat ya. Nah, pemandangannya di sini memang ya Allah ya, sungguh epik sekali. Kita nanti coba lihat ya untuk pemandangannya ke sebelah kiri. Sawah terasering di antara perbukitan dan di tengahnya mengaliri aliran sungai, sahabat ya. Sangat epik sekali. Seperti ini yang nampak, sahabat ya. Tuh. Jadi pas atas selokan itu langsung mengalir ke bawah, sahabat. Kita lanjut ya. Ini mesti hati-hati sekali. Saya takut tergelincir, sahabat Pucuk Ibu Camis. Masya Allah ya pemandangannya. Dan ini jalur masuk dari sebelah barat untuk ke perkampungannya. Ada berapa rumahnya? 6 mungkin. Dan seperti ini sahabat, pemandangan langsung ke, jadi ini mah pas rumahnya langsung menghadap ke pesawahan yang bikin kangen dan indah ya. Dan Masya Allah Robi. Dan bukit sebelah sana adalah memang perbatasan desa Sadewata, sahabat. Dan ini sahabatnya di pinggir rumah juga langsung aya naon teh teh jamban tradisional. Sebenarnya tadi kita sudah ke sini, sahabat ya. Ada helikopter tuh. Terima kasih sekali sahabat Pucuk Ibu Camis telah mengikuti vlog Abah. Dan ini adalah jalan masuk ke kampung. Alhamdulillah ya udah dicorol, udah diplur, walaupun memang ini terjal sekali sahabat. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Kita menuju lagi perkampungan yang lain, sahabat Pucuk Ibu Camis. Yuk. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, seperti ini sahabat. Dan itu adalah awal perkampungan besar Babakan Cimutur. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.